بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات Rahimani Allah wa Iyakum Alhamdulillah di malam hari ini Kita kembali Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Memudahkan kepada kita semua Untuk Melaksanakan Kewajiban kita Salat maghrib berjamaah Kemudian Allah memudahkan juga kita untuk kita berkumpul kembali di rumah Allah ini dalam suasana ibadah yaitu talabul ilm ikhwani wal akhawati fillah rahimani allahu wa iyakum di malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas kitabul jami' min bulugil maram karya al-hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ya, kita terlebih dahulu akan mendengarkan pembacaan hadis dari ikhwah kita. Tayyib, faliyatafaddal. الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم الحديث الثاني عشرة وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعالى أحدكم إذا تعالى أحدكم فليبدأ باليمين ونزع وإذا نزع, وإذا نزع فليبدا بالشمال ولتكن اليمنى اولهما 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 تنعل تنعل واخرهما تنزع متفق عليه yeah. الحديث الحديث الثالث عشرة وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمشي أحدكم في نعل واحدة لا يمشي لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا ولينعلهما ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا متفق عليه طيب أحسنت بارك الله فيك يا ما أدا؟ Hah? Taib. Siapa lagi? Taib. Dalam lagi? Taib. Ya, kita lanjutkan Kita masih pada babul adab, bab tentang adab dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dua hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan adab memakai sendal, ya dimana ada adab sebelum memakai ya dan ada adab ketika atau saat memakai sendal sebelum memakai sendal adabnya apa adabnya ya memakai dulu yang kanan baru yang kiri ya ini adab sebelum memakai adab saat memakai Pak Yunus. Adab saat memakai sendal. Adab sebelum tadi, sebelum memakai sendal, kanan dulu. Baru kiri. Saat memakai, adabnya apa? Saat memakai. Ahsan. Memakai dua sendal. Jangan memakai satu. Iya. Atau Lepas semuanya, tidak pakai sendal sama sekali. Itu adabnya ya. Boleh memakai satu sendal berjalan? Boleh? Tidak boleh. Hukumnya apa? Makruh atau haram? Haram. Pendapat yang kuat hukumnya haram. Kenapa? Karena tasabbu dengan syaitan. Syaitan berjalan pakai satu sendal, taib, kemudian adab setelah memakai sendal atau adab ketika akan melepas kiri dulu baru kanan, taib, santai. kita lanjutkan قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا متفق عليه Dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat tidak akan memandang pada orang yang Menyeret kainnya atau menyeret pakaiannya khuyala Dalam keadaan sombong Mutafakun alai Hadis ini Diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan imam muslim Dan keduanya sepakat Akan sahihnya hadis ini Iya yeah. Ikhwani fillah Hadis yang kita baca baru saja adalah hadis yang terkait dengan adab berpakaian. Adab berpakaian. Ya Di mana dalam hadis itu diterangkan bahwa berpakaian itu tidak boleh isbal. Berpakaian itu tidak boleh isbal. Nah. Karena sombong. Ya, dalam hadis itu dikatakan ya, khuyala dia isbal karena sombong. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa iyyakum Isbal Isbal itu ya maknanya makna Isbal diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah al-murhi lahul jar tarafahu khuyala yaitu orang yang berjalan itu menurunkan ya menurunkan ujung pakaian yang dia pakai sampai melewati dua mata kaki Jelas? Itu namanya isbal. Ya, jadi ujung pakaian yang dia pakai, apakah sarung, atau celana, atau jubah, atau apa saja yang dia pakai, ujungnya di bawah, itu turun, diturunkan, sampai ah melewati dua mata kakinya. Jadi mata kaki sudah tertutup. Ya. Itu namanya isbal. Nah Nah, ikhwani Allah wa iya kun, Adab memakai pakaian itu di antaranya diterangkan di dalam hadis ini itu tidak boleh isbal. Tidak boleh ujung pakaian yang kita pakai itu sampai melewati dua Mata kaki tidak boleh. Ya, hanya saja ikhwani rahimani Allah wa iya Para ulama berbeda pendapat. Apakah isbal ini hukumnya haram secara mutlak? Ya. Apakah hukumnya haram secara mutlak? Maksudnya secara mutlak sombong atau tidak sombong, itu mutlak. Diharamkan isbal, apakah dia sombong atau tidak sombong tetap haram? Ataukah keharamannya di sini hanya ketika dia sombong? Adapun ketika dia tidak sombong, ini tidak. Ya, di sini ada khilaf ulama. Barakallahu fiqh. Kalau hadis yang kita baca di sini, itu diberikan kait dengan sombong. Ya Nabi tadi mengatakan, لا يندر الله إلى من Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan melihat, tidak akan memandang di hari kiamat maksudnya, kepada orang-orang yang menjulurkan ujung pakaiannya, ya sampai melewati mata kakinya karena sombong. Dikatakan karena khuyala, karena dia sombong. Nah. Ikhwani Allah wa Dari sinilah, dari hadis-hadis yang seperti ini, adalah kemudian sebagian ulama berpendapat yang terlarang itu kalau sombong. Kalau tidak, tidak masalah. Ya, jelas ya. Barakallahu Ada pun sebagian ulama yang lain mengatakan, "Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa larangan di sini, larangan Isbal, itu berlaku secara mutlak. Apakah sombong atau tidak sombong, tetap haram." Jelas, kenapa? Karena datang beberapa hadis yang sahih dalam hadis-hadis tersebut itu tidak diberikan keterangan sombong. Disebutkan secara mutlak. Seperti hadis yang masyhur ma asfala minal minal izari fa Ya. Apa saja yang melewati dua mata kaki apa saja yang melewati dua mata kaki dari kain Apakah saru atau yang lainnya maka dia di neraka dia dalam neraka diancam dalam hadis itu dengan neraka neraka menunjukkan tidak boleh haram sebab diancam dengan neraka dan di dalam hadis itu tidak disebutkan sombong atau tidak sombongan apa saja yang sudah melewati dua mata kaki seperti itu hadis nabi apa saja yang sudah melewati dua mata kaki, maka dia di dalam neraka. Apakah dalam hadis itu Nabi menyebutkan khuyala? Tidak. Tapi disebutkan secara mut, mutlak. Disebutkan secara lepas begitu. Sehingga mencakup sombong atau tidak sombong. Hukumannya adalah darah neraka. Nah. Nah ikhwanifillah. Karena adanya hadis-hadis yang seperti ini Lahirlah dua pendapat ulama tadi Jadi kenapa ulama berbeda pendapat? Karena memang ada beberapa hadis Ya, sebagian hadis menyebutkan secara mutlak Sebagian hadis menyebutkan secara muqayyad Ada ada ikatannya Nanti diikat dengan sombong Faham? Jelas ya? Nah, barakallahu fiqh Ya, sebagian ulama yang mengatakan tadi terlarang ketika sombong, yang mengatakan terlarang nanti terlarang ketika sombong, kalau tidak tidak masalah. Kenapa mereka berpendapat demikian? Ya, sebab mereka membawa atau uh, riwayat hadis-hadis yang mutlak tadi, yang mutlak tadi yang tidak apa tidak menentukan sombong atau tidak sombong lepas hadis-hadis lepas tadi yang mutlak itu mereka katakan hadis yang mutlak itu ditakit ini pembahasan usul ya. Jadi hadis yang mutlak tadi hadis-hadis yang uh, tidak menentukan sombong atau tidak sombong lepas begitu disebut hadis yang seperti ini itu dibawa pada hadis yang muqayyad. Itu kata mereka. Ya, artinya hadis-hadis yang menjelaskan uh, riwayat yang mutlak itu yang diinginkan oleh Nabi adalah ketika dia sombong. Itu mungkin ringkasnya. Jadi mereka membawa riwayat yang mutlak kepada muqayyad. Ini pembahasan usul sebenarnya. Kalau yang belajar usul enak, paham dia. Nah, Paham? Jadi ketika Nabi mengatakan, ketika Nabi mengatakan bahwa apa saja yang sudah melewati mata kaki itu neraka, ini kan mutlak namanya, lepas. Nah ini riwayat-riwayat seperti ini, itu itu dibawa kepada hadis yang menyebutkan sombong. Maksudnya itu kalau sombong. Jadi semua riwayat-riwayat mutlak itu itu ditakid, harus ditakid kata mereka. Harus diikat dengan apa? Dengan kata sombong tadi. Jadi sehingga kesimpulan mereka, kesimpulan mereka yang terlarang itu adalah ketika dia sombong. Kalau tidak tidak masalah. Itu kesimpulannya. Jadi mereka ingin mem, mem, apa namanya? Mem, membawakan semua hadis-hadis yang ada, mengumpulkan. Jelas ya? Barakallahu fikum. Nah, itu alasannya, ya, itu alasan mereka yang mengatakan, ah, nanti somo terlarang. Itu alasannya. Tapi, Dan alasan tadi apa? Riwayat yang mutlak, itu harus dibawa kepada hadis yang muqay, muqayyad. Paham di sini? Iya, baik Nah, ikhwanifillah, saya kasih contoh supaya mungkin ada gambaran Contoh uh, Misalnya begini Dalam Al-Quran Dalam Al-Quran ya Allah berfirman rasma rabbihi Saya kasih gambaran dulu Apa itu mutlak muqayyad Supaya ada gambaran Allah katakan wadakaras marab bihi dan ya sebutlah nama apa wadakaras marab dia menyebut nama robnya dia menyebut nama robnya kemudian dia sholat dia menyebut nama robnya kemudian dia mulai sholat Menyebut nama Rob ini nama menyebut telak. Sebab tidak disebutkan nama Rob yang mana? Nama Rob kan banyak. Ada Allah, ada ada Subhanallah. Nama Allah kan disebut nama Allah pokoknya berzikir begitu ya. Sebut dia menyebut nama Allah kemudian dia solat so Dia mulai solatnya Nah dalam ayat itu dalam ayat itu Allah tidak tentukan nama apa yang disebut. berarti mutlak namanya di sini apa saja nama Allah yang disebut jadi oke okay. jadi kalau ada orang mau sholat ha, dia dia bilang begini subhanallah mulailah dia sholat dia katakan misalnya la ilaha illallah tidak harus Allah Akbar kalau menurut ayat kenapa karena ayat menyebutkan menyebut nama Robnya Namanya mana yang disebut ayat tidak menentukan kan? Faham? Nah, nah ini namanya mutlak. Tetapi ada hadis, ada hadis, hadis mengatakan apa? Miftahus salati at-tuhur. Kunci salat itu bersuci. Watahrimuha at-takbiru. Dan pengharaman salat itu adalah bacaan takbir. Ya, yeah. maka dalam hadis itu ditentukan bacaan apa yang disebut nama yang mana yang disebut dari nama-nama Allah ketika mau mulai mulai sholat. Faham? Sehingga ini yang dimaksud hamlul mutlak alal muqayyad. Riwayat yang mutlak tadi itu dibawa kepada riwayat yang muqayyad. Mukayyad. Maka riwayat yang ayat tadi itu tidak bisa diamalkan secara mutlak. Kenapa? Karena ada hadis yang menjelaskan, ada hadis yang mengikat bahwa yang diinginkan di situ nama Allah yang disebut adalah takbir Allahu akbar yang dimaksud. Bisa dipaham? Itu contoh. Itu pembahasan hamdul mutlak alal Qayyad Jelas? Nah, mereka mereka memberlakukan hadis-hadis tentang isbal ini seperti kaidah tadi. Jadi, mereka mengatakan hadis-hadis yang menyebutkan secara mutlak, mutlak tadi apa? Lepas ya, isbal pokoknya. Isbal sombong tidak sombong itu hadis dibawa pada riwayat yang menyebutkan sombong. Sehingga, kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang terlarang yang diharamkan hanyalah ketika sombong. Kalau tidak, tidak masalah. Paham, nah, itu alasan mereka sehingga memberikan kelonggaran. Jelas. Tapi, adapun ulama yang berpendapat haram sama sekali sombong atau tidak sombong, ya dan ini pendapat yang benar. Ini pendapat yang benar dari dua pendapat ulama bahwa ismail itu terlarang apakah dia sombong atau tidak itu yang benar. Kenapa kita mengatakan itu yang benar, ya? Sebab ikhwani fillah rahimani allahu wa iyakum. Kita lihat Nabi ternyata membedakan memang. Dalam banyak hadis Nabi membedakan. Ya. Nabi membedakan. Ya. Nabi membedakan. Hukum antara orang yang sombong. Dengan yang tidak sombong. Nabi bedakan hukumnya. Nabi bedakan. Ya. Semuanya dilarang oleh Nabi. Ya. Tetapi Nabi membedakan hukumannya. Hukuman bagi orang yang sombong seperti ini, hukuman bagi orang yang tidak sombong seperti ini. Itu Nabi bedakan hukumannya. Ya. Ini menunjukkan bahwa dua-duanya tidak boleh, sombong atau tidak sombong, haram, diharamkan oleh Nabi. Dari mana kita fahami? Sebab ternyata dalam riwayat-riwayat yang banyak, Nabi membedakan jenis ukubah, jenis hukuman dari Allah. Untuk yang sombong, ini hukumannya. Untuk yang tidak sombong, seperti ini hukumannya di akhirat. Menunjukkan dua-duanya tidak boleh. Tidak boleh. Sebab Nabi sendiri, ha? Nabi sendiri tidak membedakan. ya Nabi sendiri tidak membedakan hukum. Dua-duanya diharamkan oleh Nabi. Hanya saja, hanya saja orang yang tidak sombong lebih ringan adabnya. Adapun yang sombong lebih berat adabnya. Itu ya itu kesimpulan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya. Jadi dua-duanya haram memang berdasarkan hadis-hadis Nabi. Hanya saja Orang yang mengerjakannya karena sombong itu lebih parah nanti azabnya di hari kiamat. Adapun orang yang tidak sombong tetap diadab. Menunjukkan tetap ha Haram. Jelas? Jelas ya? Baik. Kita lihat dalam banyak hadis. Dalam banyak hadis seperti misalnya hadis Rasulullah shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Abu Daud dalam riwayat Abu Daud dan riwayat ini sahih riwayat ini sahih dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri Abu Sa'id Al-Khudri ya bersabda Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi mengatakan izratul muslim ila nisfis izratul muslim ila nisfi ila nisfi pakaian atau sarung sebutkan sarung di sini izra sarung ya sarungnya seorang muslim itu batasnya sampai pertengahan betis itu kata nabi ya dan tidak berdosa Perhatikan, jelas sekali bagaimana rincian dari Nabi. Wala haraja. Dan tidak berdosa, tidak mengapa. Pima bainahu wa Tidak mengapa kata Rasulullah. Tidak berdosa dia kalau dia ingin menurunkan antara bainahu wa bainal ka'bain. Antara bainahu, antara apa? Antara pertengahan betis dengan dua mata kaki. Tidak apa-apa. Dia mau turunkan antara itu. Tidak masalah. Tetapi yang lebih bagus adalah pertengahan. Pertengahan itulah pakaian yang terbaik bagi orang yang beriman. Adalah ujung pakaiannya itu pertengahan betisnya. Itu yang lebih baik. Itu yang lebih sempurna. Lebih afdol itu. Tapi apa kata Nabi? Kalau ada orang yang mau menurunkan lagi, tidak apa-apa. Laharat tidak berdosa kata Nabi. Tidak apa-apa. Ya dia turunkan antara apa? Antara pertengahan betisnya dengan dua mata kakinya antara itu. Apakah turun sedikit atau turun lebih banyak? Yang penting antara itu turunnya. Jelas sekali. Setelah itu Nabi mengatakan, "Wa ma asfala minal Adapun kalau sudah melewati dua mata kaki, jelas. Wama asfala minal ini. Adapun kalau sudah melewati dua mata kaki, fahuwa finnari. Maka dia neraka. Maka dia neraka. Ini rincian Nabi ini, rincian Nabi ini, ya, ini bagi orang yang tidak sombong ini ya. Ini dia. Setelah itu Nabi sebutkan hukum khusus bagi orang yang sombong. Lanjutan Nabi. izarahu batara. Dan siapa yang menjulurkan izarahu sarungnya atau kainnya. Karena sombong. Perhatikan baru disebutkan sombong. Karena sombong maka lam ilaihi maka kelak di hari kiamat Allah tidak akan sudi memandang dan melihatnya Jelas lihat bagaimana Nabi memberikan keterangan yang sangat jelas kepada kita mulai dari yang terbaik setelah itu yang tidak dosa setelah itu yang dosa setelah itu yang lebih berat dosanya Ya kan Mulai dengan yang terbaik, yang terbaik apa? Pertengahan betis, kemudian yang tidak dosa antara pertengahan dengan dua mata kaki, kemudian yang dosa yang diancam neraka, yang diancam neraka itu sudah dosa. Ketika diancam neraka berarti do dosa berarti yang dosa yang mana? Di bawah mata kaki. Kalau disertai dengan kesombongan, neraka plus apa? tidak dilihat oleh Allah di hari kiam Berarti hukumannya lebih berat orang yang sombong. Adapun orang yang tidak sombong lebih ringan. Lebih ringan apa ringannya? Neraka. Lebih ringan nerak, neraka. Dan Nabi SAW pernah mengatakan bahwa inna ahwana ahli nari adaban sesungguhnya adab neraka yang paling ringan itu adalah larajulun seorang ya muntaalun bina alaini yang dipakaikan dua terompah dua sendal dalam riwayat dua bara api diletakkan di bawah telapak kakinya yagli minhuma di mendidilah otak-otak mereka itu yang paling ringan nah, itu orang yang tidak sombong. Adapun ketika dia sombong ada tambahan adab. Jelas sekali, barakallahu fikum. Ini jelas sekali hadisnya. Ini riwayat Abu Daud. Taib dalam riwayat yang lain, ya. Dalam riwayat At-Tirmidhi dan hadis ini juga sahih. Hadisnya juga sahih. Ya, barakallahu fikum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang otot betisnya Hudayfa ibnu Yaman. Nabi pegang apa? Otot betis. Otot betis itu di mana? Bagian mana? Bagian atas betis, bawah atau pertengahan? Pertengahan kan ototnya? Pertengahan. Iya tidak? Ototnya ya? Pertengahan. Kecuali kalau orang, -orang berotot dari normalnya orang pertengahan betis itu disitulah otot betis. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang otot betisnya Hudayfa ibnu Yaman. Nah, Hudayfa ibnu Yaman. Siapa Hudayfa ini? Yang dipegang otot betisnya oleh Nabi. Siapa Hudayfa? Yang jelas sahabat lah gitu ya, sahabat. Tapi apa yang antum tahu tentang Hudzaifah? Ahsanta. Sahibus sir. Orang yang diberitahukan rahasia. Ya rahasia tentang orang-orang munafik. Siapa yang termasuk munafik? Subhanallah. Dan tidak sembarang orang-orang yang di apa dikhususkan seperti itu ya beliau dipercaya oleh nabi ini diberitahu oleh nabi inilah orang munafik ini sebut ini satu-satu namanya disebut dan tidak ada sahabat yang mendapatkan kedudukan seperti ini kecuali beliau sampai sampai Umar itu begitu tahu bahwa Hudzaifah ini dikhususkan oleh nabi tentang nama-nama orang munafik datanglah Umar ya wah tolong sebutkan kepada aku apakah nama saya disebut oleh Nabi sebagai orang munafik? Subhanallah. Seorang Umar takut, jangan sampai saya termasuk orang munafik. Umar bin Khattab takut, khawatir sekali, jangan sampai. Beliau dianggap sebagai orang munah. munafik. Ini sahabat yang mulia sekali, dan beliau ini sahabat spesialis fitan sangat mengerti tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi. Ya, inilah pakarnya tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Nah, beliau pernah dipegang apa otot betisnya. Setelah itu Nabi berkata, ada maudiul izari, ada maudiul izar. Inilah Tempat ujung kain di sini berlabuhnya, di sini parkirnya. Ya. Jadi, kata nabi SAW, di sinilah tempat parkir, tempat berlabuh ujung apa, ujung izar, ujung kain. Artinya, ini yang terbaik. Ya, fain abaita. Maka kata nabi, jika engkau enggan enggan di situ, ya tidak mau di situ, faas fala. Silahkan turunkan lagi. Asfil. Silahkan turunkan. Tidak masalah. Tapi batasnya tadi diturunkan. Sebagaimana hadis tadi ya. Fa'in abaita. Tetapi jika engkau tidak mau. Tetap mau menurunkan lagi. Fala haqqa. Perhatikan. Fala haqqa. Maka tidak berhak lagi la hak tidak berhak tidak hak tidak benar ya tidak hak tidak berhak lil izari fil ini maka tidak berhak lagi al izar sarung tadi ujungnya itu sarung tadi itu sudah menutupi dua mata tidak berhak lagi menutupinya tidak berhak lagi di dalam ya membungkus apa dua mata tidak berhak lagi. Jelas itu? Subhanallah. Perhatikan apa kata Nabi. Kalau mau, kalau kamu ingin turunkan, tidak masalah. Tapi kalau kau turunkan sampai kemudian menutupi dua mata kaki, lahat tidak tidak berhak, tidak tidak hak tidak hak itu batil sudah. Hak lawannya apa? Batil, batil, tidak boleh. Iya. Dan Nabi di sini tidak berkata sombong atau tidak sombong, tidak. Nabi katakan tidak tidak berhaklah hakkah, tidak ada hak lagi. Nabi tidak berkata tidak ada hak kalau sombong, tidak ada. Ya. Yeah. Dan Nabi saw. Wasallam Nabi mengatakan itu kepada sahabat siapa? Huday yang kita tahu sahabat sangat jauh dari kesombong. Kesombong. Iya kan? Kita tahu Hudaipa. Apakah ada benih-benih kesombongan pada Hudaipa? Baik, jauh. Hudaipa adalah sahabat yang mulia. Jauh dari kesombongan. Tapi bersama dengan itu Nabi apa? Nabi terangkan. Kalau kamu turunkan ini tidak tidak boleh lagi batin. Barakallahu fiqh. Jelas ya? Nah, itu hadis yang kedua. Banyak hadis. Hadis yang lain, hadis riwayat Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim. Ya. Dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhumah. Sahabat Ibnu Umar. Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhumah. Ya. Beliau pernah berkata, ya, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku lewat. Wa izari istirha. Dan saat itu izari izar itu ya kain atau sarung atau apalagi gitu ya itu melorot melorot sehingga ujungnya, ujungnya menutupi dua mata kaki. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada Abdullah bin Umar, Ya Abdullah, irfa izarak. Wahai Abdullah, angkat, suruh angkat. Subhanallah, angkat, angkat itu, angkat sarungmu, angkat kainmu. Ya, maka kata Abdullah bin Umar, aku pun mengangkat. Aku angkat, aku tarik naik." Kata Nabi, "Zid, tambah lagi, angkat lagi, tambah lagi ke atas." Tuhan tambah lagi. aku pun tambah lagi. Setelah aku tambah lagi, Nabi diam. Artinya sudah disetujui oleh Nabi. Pas. Masya ya, Allah. Jelas sekali hadis ini, lihat Muslim lagi. Ya, yeah. maka kata Abdullah bin Umar, "Famaziltu ataharraha ba'du." Setelah Nabi diam, artinya Nabi sudah setuju dengan batas itu. Apa kata Ibnu Umar? "Famaziltu ataharraha ba'du." Maka setelah itu, semenjak itu, aku selalu menjaga aku selalu menjaga ya pakai yang saya pakai aku selalu jaga supaya sampai batasan itu batasan yang disetujui oleh nak aku selalu jaga jelas nah maka Abdullah bin Umar ditanya ila aina? waktu itu sampai di mana batasnya kain sarung itu ujungnya maka Ibnu Umar mengatakan ila ansafi as-saqaini sampai pertengahan dua betis. Berarti Ibnu Umar disuruh naikkan sampai pertengahan dua betis. Kenapa Abdullah Ibnu Umar disuruh naikkan dari awal? Karena sudah melewati dua mata kaki. Kalau sudah di atas mata kaki tidak mungkin ya. Disuruh naikkan sebab dia terlalu panjang. Istirha artinya melorot. Melorot ujungnya itu, melorot ke bawah. Turun sampai ke bawah. Maka kata Nabi, angkat. Saya angkat. Ketika saya angkat, Nabi bilang, tambah lagi, angkat lagi. Saya angkat lagi. Ya, sampai di mana? Sampai pertengahan betis. Barakallahu fikum. Nabi wasallam itu menegur sahabat Abdullah ibnu Umar ditegur beliau oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan ini tidak boleh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menegur Nabi tidak bertanya kamu lakukan itu sombong atau bagaimana tidak langsung ditegur. Dan yang ditegur ini adalah sahabat. sahabat. Apakah mungkin sahabat melakukan itu sombong? Tidak. Tapi ditegur. Suruh naikkan. Jelas ya? menunjukkan bahwa ini hukumnya memang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada hadis-hadis lain, tapi saya pikir hadis yang saya sebutkan sudah sangat jelas sekali ya. Berarti kesimpulan dari hadis, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengharamkan secara mutlak sombong atau tidak sombong, hanya saja Nabi membedakan hukumannya. Nabi membedakan hu, hukuman bagi orang yang sombong dengan yang tidak sombong. Kalau dia tidak sombong, apa hukumannya dari Rasulullah? Sallallahu salam, fahuwa finnari. Maka dia dalam neraka. Dia di neraka. Di neraka. Kalau dia disertai dengan kesombongan, maka neraka plus, neraka plus, dia tidak akan dipandang, dilihat, dinador oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pandangan kasih sayang dia tidak akan ditoleh oleh Allah di hari kiamat, tidak sudi dilihat oleh Allah dengan pandangan dengan pandangan rahmat, pandangan lembut, pandangan kasih sayang. Kenapa? Karena dia telah melakukan pelangga pelanggaran besar. Barakallahu fikum. Jelas ini? Nah Ya. Jadi kesimpulannya apa ikhwas kalian? Hah? Apa kesimpulannya? Haram. Itu pendapat yang kuat. Haram itu kesimpulan. Haram hukumnya isbal. Sombong atau tidak? Sombong. Hanya saja ketika dia sombong lebih parah. Lebih parah hukumannya dari Allah. Subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Nah. Iya. Ikhwanifillah. Rahimani Allahu wa Sudah azan? هذا <applause> 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 الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله wanita wa ya jadi kesimpulan terkait masalah isbal ini ya kesimpulannya menurut pendapat yang kuat insyaallah taala adalah pendapat yang mengharamkan secara mutlak nah dan inilah yang dipahami oleh sebagian ulama ya ini pemahaman sebagian ulama, ya baik ulama-ulama dahulu maupun ulama sekarang. Ya diantara ulama yang bisa kami sebutkan adalah al-Hafidh ibnu Hajar al-Asqalani sendiri. Al-Hafidh ibnu Hajar al-Asqalani sendiri <tuh> itu memahami seperti itu, memahami bahwa larangan di sini hukumnya berlaku mutlak sombong atau tidak sombong. Itu pemahaman siapa Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Salah satu, satu ulama Ahlul Hadis dari madhab Syafi'i. Ya Al-Hafidh mengatakan wa amal isbal li khuyala Fadahirul ahadits tahrimuhu. Adapun isbal adapun isbal tanpa disertai Sombong, maka bohir hadis-hadis. Bohirnya hadis-hadis yang banyak itu menunjukkan haram, menunjukkan haram. Jelas ya, itu pemahaman Al-Habib, Ibnu Hajar al asqalani rahimahullahu ta'ala. Nah, dan kata beliau dalam uh, kitab yang sama, wajar yastalzimul khuyala walau lam yaksud al-labisu al-khuyala dan menjulurkan kain, menurunkan kain melewati dua mata kaki itu mengharuskan sombong ya walaupun orang yang memakainya tidak bermaksud sombong walaupun orang yang memakainya tidak bermaksud sombong, tapi itu bisa bisa nanti dihukumi sombong Paham? Jadi walaupun pelakunya kata beliau tidak bermaksud sombong, tapi ketika dia sudah turunkan melewati dua mata kaki, itu sudah termasuk tanda-tanda kesombongan. Walaupun dia tidak tidak bermaksud, tidak ada niat. Tapi sudah tanda-tanda bagian-bagian dari kesombong, kesombongan. Itu kata Al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya. Kemudian beliau membawakan riwayat riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang menjulurkan mengisbal sudah uh, pakai yang dia pakai walaupun dia tidak bermaksud sombong itu sudah masuk bagian-bagian kesombongan jelas mana riwayat yang menunjukkan itu beliau bawakan hadis hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda iya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam warfa' izarak ila sa' angkatlah kainmu angkatlah pakaianmu sampai pertengahan betis fa abaita kalau kamu tidak mau fa ila alka'bayni ya angkat sampai dua mata kakimu wa iyyaka hati-hati perhatikan Wa iyaka. ini kalimat iyaka ini warning ya, peringatan. Tahdir. Wa hati-hati. Wa isbal al-izari. Hati-hati ismal Lihat bagaimana Nabi memberikan keterangan secara berurut ya. Apa kata Nabi tadi? Angkat. Angkat kainmu sampai pertengahan. Kalau kamu tidak mau silahkan apa apa sampai dua mata kaki. Tapi wa hati-hati ismal. Hati-hati sudah ismal. Apa ismal tadi? Menurunkan sampai melewati dua mata kakinya. Hati-hatilah ismal. Fa minal mahilah. Karena sesungguhnya ismal itu termasuk bagian dari kesombongan. Makanya Al-Hafiz tadi mengatakan, berdasarkan hadis ini, orang yang ismal, walaupun tidak berniat sombong, itu sudah masuk bagian-bagian kesombongan. Jelas? Sebab Nabi mengatakan apa? Karena Ismail itu fa'innahu minal makhila. Karena Ismail itu sudah bagian dari Kesombongan. Jelas? Barakallahu fiqh. Nah. Ya, jadi itu pemahaman dari para ulama kita ya. Dan sekali lagi ini insya Allah ta'ala pendapat yang lebih yang lebih tepat dan lebih kita berhati-hati. Nah. Nah, bagaimana dengan orang yang isbal dalam sholat. Apakah sah sholatnya? Sebab ada hadis yang menyebutkan bahwa orang yang isbal dalam sholat itu tidak tidak diterima sholatnya. Dalam riwayat Abu Daud, dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah Sallallahu Alaihi bersabda, layak balu layak balu Allahu salat rajulin musbilil izarahu. Allah tidak menerima, Allah tidak menerima Salatnya seseorang yang isbal dalam salat Allah tidak terima salatnya Ya. Hanya saja riwayat ini do'i. Jadi riwayat yang saya sebutkan tadi do'i. Tidak sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Akan tetapi ikhwani fillah. Bukan berarti riwayat ini tidak sahih berarti. Hah? Kalau begitu boh? Apa di seperti tidak? Sebab riwayat-riwayat yang sahih banyak menunjukkan haramnya isbal. Ya, seperti riwayat yang saya bacakan tadi. Hanya saja sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kalau dia isbal dalam sholat, itu lebih parah. Kenapa? Karena berakibat sholatnya tidak tidak sah dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita katakan bahwa yang benarnya sholatnya tetap sah. Tapi dia berdosa. Dosanya kenapa? Karena dia ismal. Adapun sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena ismal bukan pembatal sholat. Ismal bukan pembatal sholat. Yang membatalkan sholat apa? Maklum dalam buku-buku fikih. Seandainya hadis ini sahih, maka kalau begitu, seandainya hadisnya sahih berarti, di antara pembatal-pembatal sholat adalah Ismail. Tapi kan hadisnya tidak sahih. Ya kalau begitu, Isbal bukan pembatal sholat. Tapi hukumnya hak haram. Haram. Nah, barakallahu fikum. Ini pendapat yang kuat ya. Sebagian ulama' ada yang berpendapat memang uh, bahwa... Uh, apa namanya isma dalam solat itu membatalkan solat itu pendapat sebagian ulama kenapa mereka bukan berdali dengan hadis ini bukan berdali dengan hadis ini ya kenapa mereka berdali dengan kaidah kaidah apa At, uh, uh, apa sesuatu yang diharamkan itu yak al fasad. itu kaidah fikinya ya bahwa semua yang diharamkan itu meng mengharuskan rusak amalan itu Ketika ada sesuatu yang diharamkan dilakukan, maka rusak. Itu kaidahnya ya. Tapi kaidah itu benar, tetapi untuk kasus ini tidak tepat diberlakukan kaidah tadi. Kenapa? Sebab yang mengakibatkan amalan itu rusak kalau larangan itu kembali kepada zat. Ya. Artinya kembali kepada zat memang dilarang pada amalan itu. Baru rusak. Seperti misalnya apa? dilarang berpuasa di bulan eh, dilarang berpuasa ketika Idul Fitr. Maka kalau ada orang berpuasa Daksa sah puasanya. Kenapa? Karena dilarang pada waktu itu. Larangannya kembali kepada ibadah itu. Ya kan? Tapi kalau larangan itu dilarang di luar ibadah itu, dilarang juga dalam ibadah itu, maka ibadah itu tetap sah. Isbal. Apakah isbal ini Dilarang ketika sholat saja? Tidak, dilarang di luar sholat dan dilarang dalam sholat. Makanya seperti ini, yang seperti ini, larangan seperti ini, ini tidak menyebabkan rusaknya ibadah. Sama seperti orang yang mencuri. Mencuri baju baru pergi sholat untuk menutup auratnya. Tapi dia curi baju. Dan alasan mau tutup? Aurat, saya mau sholat ini. Tapi tidak ada penutup aurat saya. Maka dia curi dulu baju di sentral, Baru dia pergi sholat. Apakah sholatnya sah? Sah. Tapi dia berdoa, berdosa. Kenapa? Karena larangan mencuri baju bukan hanya ketika sholat berlaku juga di luar sholat. paham? Nah, kecuali kalau ada hadis mengatakan kalau ada hadis mengatakan tidak boleh isbal dalam sholat, ya kan? Nah, baru berarti larangannya kembali pada zat ibadah. Allah alam. Taib. Nah, jadi orang yang ismal dalam sholatnya itu tetap sholatnya sah, tetapi berdoa berdosa karena dia ismal. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan wanita? Apakah larangan ismal ini berlaku bagi laki-laki dan wanita? Wanita tidak boleh ismal. Ya, Hukum asal, hukum asal ikhwas kalian, apa yang berlaku bagi laki-laki, berlaku juga bagi wanita. Itu hukum asal. Sebab kata Nabi SAW, an nisa'u syaqa'iku rijal. Wanita itu adalah belahannya laki-laki. Belah dua. Jadi, ya, sama ya hukumnya. Namanya belahannya, sama. Kalau, apa, kalau, Kelapa dibelah dua, sama itu sama-sama. Isi ini juga isinya sama, artinya apa yang berlaku bagi laki-laki, berlaku juga bagi perempuan, kecuali ada dalil yang membedakan. Kecuali ada dalil yang membedakan, baru kita bedakan. Nah, untuk kasus ini, apakah hukum ismail ini berlaku laki-laki dan wanita? Tidak berlaku bagi wanita. Kenapa? Karena wanita itu kakinya au, aurat betisnya au aurat sehingga harus itu ditutup, ditutup tidak boleh terlihat jelas maka untuk laki-laki tidak boleh isbal ya tidak boleh isbal untuk wanita harus isbal untuk wanita harus isbal kenapa harus isbal karena wanita wajib untuk menutup menutup aurat oleh karena itu Nabi saw ketika ditanya oleh istri beliau Ummu Salamah Ummu Salama bertanya, bagaimana dengan wanita? Bagaimana dengan kain ujung-ujung kain mereka? Apakah juga harus seperti laki-laki sampai pertengahan betis? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, Yurhina Shibra, dia turunkan, dia turunkan Shibra satu jengkal. Laki-laki apa wanita turunkan satu jengkal. Turunkan satu jengkal. Kemudian, Ummu Salama bertanya lagi, Ya Rasulullah, Naam Bagaimana kalau diturunkan satu jengkal, Masih terlihat kakinya. Diturunkan satu jengkal, Masih terlihat ka? kaki, Sebab kaki wanita berbeda-beda tingginya kan? Ada yang turun satu jengkal, Masih kelihatan kak? kaki bagaimana kalau masih kelihatan kaki kata Nabi saw dira'an maka silahkan turunkan lagi satu satu dira satu dira itu berapa satu hasta gini turunkan ya. kata Nabi alai. jangan lagi ditambah turunnya karena kenapa satu hasta itu sudah men, men, mencakup mewakili semua wanita. Setinggi apapun kalau sudah diturunkan satu hasta sudah cukup. Jangan lagi ditambah kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ya? Barakallahu fiik. Baik. Ikhwani fillah wal wa iyyakum. Sehingga diantara uh, di antara adab Islam yang, yang Nabi ajarkan kepada kita terkait dengan berpakaian ini ya untuk laki-laki haram bagi mereka ismal yang lebih sunnah, lebih bagus, lebih afdol adalah pakaian mereka sampai pertengahan pertengahan betis dan inilah adab inilah A, ah, adab ya kalau ada orang yang berkata hah kalau ada orang yang meledek, ada orang yang uh, mengolok-olok, maka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab dia tidak sadar meledek, meledek sabda Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Hati-hati, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah adab yang paling bagus berpakaian, seperti adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa ala alihi wasallam alam bisawab Baik Selesai Pembahasan kita terkait dengan Hadis ini nah, Insya'Allah ta'ala Di pertemuan berikutnya Kita akan masuk lagi hadis berikutnya ya Terkait dengan adab Ada dua hadis lagi Terkait dengan babul adab Itu hadis uh, Adab makan Adab makan seperti apa adabnya? Ya. Kalau sebelumnya adab setelah makan hadis setelah adab setelah makan apa? Sebelum tangan dibersihkan itu dijilat dulu itu adabnya. Kalau hadis yang akan datang ini adab sebelum makan. Adab sebelum makan dan adab ketika sedang makan. Baik, barakallahu fiik. Silakan. Ada pertanyaan? Baik. Bismillah. Uh, Ustaz mau bertanya, apa hukum menggulung celana untuk menghindari isbal khususnya dalam melaksanakan sholat? Yang kedua. Menggulung? Celana. Baik. Uh, Yang ada dalilnya adalah menggulung apa ini baju dan mengikat ram, rambut itu yang ada hadisnya sahih tidak boleh al kiftu dibahasakan nabi dengan al kiftu al kiftu itu ya itu tadi mengikat mengikat rambut atau menggulung baju ya Allah alam ya untuk lebih berhati-hati sebaiknya Uh, celana pun jangan dilakukan seperti itu, ya. Celana pun jangan digulung ketika uh, sholat, dikhawatirkan masuk dalam larangan tadi. Walaupun hadis memang terkait dengan baju, tapi kita berhati-hati, jangan sampai masuk dalam uh, larangan hadis tersebut. Allah alam terus apa solusinya, ustaz? Kalau kita tidak gulung isbalki, solusinya adalah potong gitu Ya dipotong. Ya. Cat mubazir kalau dipotong. Ya, potongannya itu dipakai ha, pelapis panci potongannya itu tidak mubazir kan. Atau dipakai gosok sepeda motor. Tidak apa? Tidak ada istilah mubazir dalam perkara yang haram. Ingat dalam perkara yang haram itu tidak ada namanya mubazir. Sesuatu yang diharamkan harus dihilangkan semua yang haram kalau haram itu harus dihilangkan harus dimusnahkan paham dan tidak ada kata mubadhir dalam perkara yang haram taib jadi uh, sebaiknya jangan dilakukan menggulung-gulung celana tadi ya siapa ada iya silakan bismillah uh, terkadang Ustaz kita uh terlambat dalam melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu uh, biasanya uh, jamaah yang melanjutkan, melanjutkan sebagai imam nah uh, terkadang pemilihan imam itu terkesan buru-buru atau sungkan nah uh, di mana terkadang pemilihan imam itu terburu-buru atau sungkan begitu nah sementara pemilihan imam itu uh, yang jadi imam biasa afwan ini uh, mungkin dari cara berpakaian mungkin uh, kurang uh, Sesuai dan mungkin dalam bacaan tajwid, mungkin juga apa ini mungkin uh, kurang baik. Ya. Uh, bagaimana keabsahan sholat dan uh, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap sementara? Kan, sholat berjamaah sangat dianjurkan. Ya. Apakah kita tetap uh, mengikuti sebagai jemaat atau menunggu, atau bagaimana? Ustaz mohon ya Tentang imam itu jelas, hadis Rasulullah, ya, kategori imam yang ditunjuk itu hadisnya sangat jelas. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma li kitabillah. Yang mengimami makmum itu adalah yang paling akra terhadap Al-Qur'an. Yang paling akra di sini yang paling banyak hafalan. Itu maknanya yang paling banyak hafalannya itu yang berhak jadi imam. Baik. Kalau dua-duanya sama, sama-sama ba hafalannya banyak, sama jumlah hafalannya Maka fa'alamuhum bis sunnah Yang paling berilmu tentang Sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kalau dua aja sama-sama berilmu Sama-sama ilmunya Maka fa'aqdamuhum silman Yang paling dulu masuk Islam, dalam riwayat yang paling dulu hijrah Dalam riwayat yang Paling tua usianya Barakallahu Itu kategori imam Nah maka kalau ada imam jadi imam bagus bacaannya kemudian uh, apa uh, banyak hafalannya tetapi dia isbal ya dia isbal maka tidak apa-apa kita ikut di belakangnya boleh tidak masalah tidak masalah soal isbalnya dia yang tanggung ya yang penting sholatnya benar ya dia sholat sholatnya benar Ya barakallahu fikum. dan bacaannya bagus tidak masalah. Tapi kalau bacaannya tidak bagus, al-fatihahnya tidak beres maka jangan sholat di belakangnya. Tidak beres maksudnya bukan tidak beres suaranya, tidak beres lagunya, ya. Tetapi maksudnya tidak beres uh, apa namanya tajwidnya, tajwidnya yang tidak beres. Di mana? dia merubah-rubah huruf misalnya itu yang tidak benar ya. Tapi kalau sekedar panjang terlalu panjang atau apa itu tidak masalah. Yang penting di sini bacaannya sampai bisa merubah arti. Itu jangan sholat di belakangnya. Barakallahu fiq. Adapun kalau misalnya bagus bacaannya tapi hanya saja dia dari sisi faktor tadi ismal atau dia merokok atau dia apalagi lagi Pokoknya maksiat lah. Itu hukum sholat di belakangnya boleh. Dan sholat kita sah. Sholatnya tetap sah. Tidak masalah. Bahkan walaupun di ahlul bid'ah. Walaupun di ahlul bid'ah, selama bid'ahnya tidak sampai pada kafir, tidak sampai sama syirik, tetap boleh sholat di belakangnya. Tetap boleh sholat di belakangnya. Nah, kalau ada sholatnya yang salah, Solatnya yang misalnya tarolah uh, ada gerakannya yang tidak sesuai dengan uh, sifat solat Nabi, maka jangan diikuti, jangan diikuti gerakan itu yang salah menurut kita ya, yang kita pelajari salah, jangan diikuti. Taruhlah misalnya ada orang solat ketika dia solat Allahu Akbar isdal tangannya tidak ber, tidak bersedekap, itu kan salah satu pendapat dalam madhab tidak bersedekap tapi turun begini. Jangan diikuti ya, atau misalnya dia punut subuh atau apalah begitu ya dari perkara-perkara yang tidak syar'i ya maka kita tetap sholat di belakangnya tapi kesalahan itu jangan diikuti jelas nah terus bagaimana dengan sholat kita Bermakmum di belakangnya yang salah atau misalnya dia pelaku maksiat atau dia pelaku bid'ah. Kita sholat di belakangnya. Bagaimana sholat kita? Sholat antun kalau ikhlasnya mantap dan sesuai dengan sholat Nabi sempurna. Pahalanya, tidak masalah. Tidak ada berpengaruh. Tidak berpengaruh ya. Barakallahu fikum. Kenapa Nabi pernah mengatakan selalu ma'hum, Sholat bersama mereka. Itu imam. Fa'in asabakum falakum walahu. Kalau imamnya benar, benar imamnya, mantap imamnya, maka dia dapat pahala, kamu juga dapat. Fa in kalau imamnya salah, walakum wa, wa Kamu dapat baiknya, dia dapat dosanya. Jelas sekali hadis Nabi Sallallahu Alaihi Dia pelaku bidah, dia dapat bidahnya sendiri. Ya kita yang bermakmum di belakangnya itu tidak ada masalah. Jelas ya. Tapi hanya saja, hanya saja, tentunya kita ya dituntut untuk mencari imam yang lebih baik. Kalau kita bisa dapat imam yang lebih baik, yang al sunnah, dan dekat-dekat rumah kita, ya lebih bagus di situ sholatnya. Tapi kalau tidak ada, ya antum tinggal di antang, di sekitar antang semua misalnya, insya Allah banyak di antang ya, atau di arah tertentu lah. Di sekitar rumah antum itu imamnya bermasalah semua ada yang perokok, ada yang ini, ada yang ini, ada pen, pecandu musik, ada ya, sementara sementara untuk mendapatkan imam yang eh, mantap itu harus ke hafayu. Apakah itu harus ke sini? Tidak. Salat di dekat rumah antum saja. Atau untuk eh, mendapatkan imam yang mantap itu harus kita melewati masjid-masjid ada tidak usah. Itu tidak dianjur kalau oleh ulama. tolak di masjid tempat dekat rumah antum saja. Barakallah. Jelas ya? Nah. Allah alam. Jadi tidak masalah ya, imamnya seperti itu. Boleh kita sholat di belakangnya Para sahabat itu bermakmum di belakangnya hajjaj. Sahabat. Bermakmum di belakang hajjaj. Hajjaj jadi imam. Hajjaj itu penguasa yang dolim plus bid'ah hanya luar biasa. Hajat Ibnu Yusuf yang meyakini bahwa Al-Qur'an adalah makhluk bukan kalam Allah itu bid'ah luar biasa itu bahkan bisa sampai pada kekafiran. Tapi sahabat bermakmum di belakang Hajat. Bahkan ada saya tidak ingat siapa ulamanya. Ada sampai ulama yang berkata siapa yang Siapa yang mengatakan sholat Di belakang ahlu bid'ah itu tidak boleh Maka dia ahlu bid'ah Kenapa tidak ada ulama' yang berpendapat demikian Selama ahlu bid'ahnya Tidak sampai pada Kekafiran ya, Apalagi kalau orangnya Orang yang melakukan bid'ah Tapi bukan ahlu bid'ah Paham? Tidak semua orang yang melakukan bid'ah Itu ahlu bid'ah Sebab banyak orang melakukan tidak paham Orang yang tidak paham tidak boleh diponis kamu ahlu bidah tidak boleh seperti itu. Sebab rata-rata umat Islam kaum muslim itu tidak paham, hanya ikut-ikutan, taklid. Maka orang yang ikut-ikutan itu bukan ahlu bidah. Bukan. Ya, jangan salah tuh. Barakallahu fikum. Bismillah hukumnya salat apa ini? Melipat kelebihan kain celana. Sudah tadi ya? Baik, cukup. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته